Oke guys, balik lagi di channel gue Clarissa. Hari ini gue bakal bahas sebuah kisah pencarian FBI. Belum ketemu penjahat aslinya tuh siapa dan kejadian sebenarnya tuh kayak gimana. Ini merupakan sebuah kasus pembajakan pesawat yang dilakukan oleh seorang laki-laki parubaya pada tahun 1971 yang pelakunya tidak pernah terungkap, bahkan FBI pun bisa dikatakan menyerah mencarinya. Gimana ceritanya? Ayo kita bahas. Jadi jalan cerita pertama itu pada tahun 1971, tepatnya 24 November, seorang pria membeli tiket pesawat dari Oregon menuju Washington seharga $20 dan dinamakan di tiketnya itu Dan Cooper. Pria dengan ciri-ciri berambut gelap, terus habis gitu usia sekitar 40 tahunan, bertubuh kurus gitu ya, menaiki pesawat Northwest Orient Boeing 727 dengan nomor penerbangan 305. Itu duduk di kursi 18C, tepatnya di belakang gitu, jadi dekat dengan pramugari yang sedang berjaga. Dan pada saat sebelum penerbangan, dia juga sempat saking santainya gitu, terlihat dia sambil ngerokok, terus sambil mesen minum air mineral, bourbon, segala macam, pokoknya dipesan kayak saking santainya gitu ya, dia untuk membajak pesawat gitu. Nah, akhirnya pada jam 14.50 pesawat itu terbang. Saat pesawatnya terbang, udah tenang gitu ya, si Cooper ini manggil salah satu pramugari yang ada di situ. Dia manggil, terus dia selipin sebuah kertas di kantongnya si pramugari ini. Pramugarinya itu namanya Florence Schneffer. Nah, akhirnya selipin kan. Tapi si Florence-nya ini gak nganggap itu serius, karena dia kira itu si D.B. Cooper ini kayak semacam laki-laki jahil yang pengen kenalan atau mungkin nyelipin nomor telepon aja gitu kan. Ya, didiemin sama si Florence ini, gak dibaca, gak dibuka sama sekali. Nah, akhirnya gak lama si Cooper ini manggil lagi nih si Florence tadi, sini gitu kan. Terus dia bisikin ke si pramugari ini, dia ngomong, "Nona, sebaiknya Anda membaca catatan itu, karena saya membawa bom di tas saya." Dia ngomong gitu. Nah, kaget kan si Florence, akhirnya dia buka catatannya, terus ada tulisan, "Aku membawa bom di koperku, aku akan menggunakannya jika dibutuhkan. Duduk di sebelahku sekarang. Pesawat sudah dibajak." Dia ngomong gitu di kertasnya. Akhirnya gak lama si Florence-nya ini duduk kan, sebelahnya si D.B. Cooper ini. Pada saat duduk itu, dia ditunjukin di tasnya, dibuka, itu ada 8 silinder merah dengan kabel yang diisolasi dan tabung besar. Jadi kayak semacam yang sering kita lihat-lihat mungkin ya di kartun nih gitu, kayak bom-bom yang warna merah yang panjang-panjang gitu dengan tabung-tabung. Nah, kaget kan si Florence. Akhirnya si Florence ini menanyakan gitu, apa yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya si D.B. Cooper ini ngomong, dia itu katanya meminta uang tunai $200,000 dengan pecahan $20, 4 parasut, 2 parasut utama, 2 parasut cadangan yang diserahkan saat pesawat mendarat di Seattle, Tacoma, Washington. Dia ngomong gitu. Jadi siapin semua itu sebelum gua mendarat, kayak gitu. Dan ia juga meminta disiapkan bahan bakar pesawat sesampainya di tempat nanti gitu. Jadi disiapkan bahan bakar untuk ngisi lagi pesawatnya untuk pergi ke tempat yang nanti dia suruh. Langsunglah si Florence ini kan lari ke si pilot utamanya. Akhirnya si pilotnya itu langsung menghubungi pihak yang berwajib gitu ya, yang masih di darat gitu ya, dihubungin. Pihak maskapai juga dihubungin. Dan pas si Florence balik lagi ke tempat duduknya si Cooper ini, ke arah belakang, si Cooper ini langsung pakai kacamata. Entah kenapa, gara-gara apa pakai kacamata, pokoknya dia langsung kayak, entah dia takut diidentifikasi gitu kali ya mukanya atau gimana, pokoknya dia langsung ke kacamata dan dengan santainya udah diam aja. Dia gak ada katanya tanda-tanda muka panik segala macam, pokoknya ada. Sampai kalau gak salah dia ngomong katanya sempat pesan air mineral lagi, pesan minuman bourbon lagi dan segala macam, kayak saking santainya dia, tenangnya dia tanpa ada kekhawatiran kayak gitu. Jadi si William Scott, seorang pesawat ini, langsung kayak memberitahukan ke FBI, polisi, dan orang-orang maskapainya itu untuk menyiapkan apa yang harusnya dilakukan gitu kan. Dia minta saran kayak gitu. Nah, FBI-nya ini menyuruh pihak pesawat untuk memenuhi permintaan dari si Cooper ini, karena
ini berurusan dengan keselamatan banyak orang di pesawat juga. Dan waktu itu kejadiannya itu penumpang pesawatnya itu belum pada tahu ya. Jadi cuma si Cooper dan sama si pihak-pihak pesawat aja yang udah tahu pesawatnya itu jadi banyak. Jadi dia nggak ngasih tahu ke siapa-siapa selain petugas yang berwenang kayak gitu. Pada saat mau mendarat nih di tempat tujuannya yang sebenarnya, itu sempat diputar-putar dulu kan sama pilotnya karena mungkin uangnya belum siap atau bensinnya atau belum prepare. Akhirnya pilotnya itu memutuskan untuk muter-muter dulu di udara dan mengatakan kepada penumpang itu, bilang katanya ada gangguan sedikit dan kita harus ditunda mendaratnya kayak gitu. Nah, pada pukul 17.24 itu pilot mengabarkan ke si Cooper kalau misalnya semuanya itu udah terpenuhi, udah siap uangnya, bensinnya, segala macam udah siap, kita siap mendarat kayak gitu. Nah, Cooper juga minta, punya permintaan pesawat itu nanti setelah mendarat parkirnya itu di daerah yang sepi dan tidak begitu banyak pencahayaan, dan lampu pesawat tolong dimatikan. Dia ngomong gitu, katanya ini untuk menghindari takutnya FBI atau polisi udah menyiapkan penembak jitu dari jauh gitu. Jadi dia harus menggelapkan keadaan sehingga nggak kedeteksi gitu. Nah, manajer operation Northwest Airline itu, si Lee ini, akhirnya tadinya kan dia yang menyerahin nih uangnya, uang yang udah disiapin. Tapi si Cooper bilang, katanya serahin aja ke si pramugari yang tadi dan baru serahin ke si Coopernya kayak gitu. Lewat si pramugari yang bernama Muklow, namanya si Muklow. Jadi lewat pramugari aja, jadi si Lee ini gak sempet ngelihat mukanya dari si Cooper ini. Lewat buritan belakang pesawat ya masuknya. Jadi kayak pesawat itu ada pintu yang dibuka dari belakang, dari pantat pesawat gitu. Lewatnya sih itu, bukan lewat penumpang yang seperti biasa. Nah, setelah nerima semuanya, uang lengkap, parasut segala macem, Cooper mengizinkan penumpang untuk keluar nih. Keluar dari pesawat, jadi udah aman semuanya, termasuk pramugari Snaffer. Jadi sisa dari pesawat yang sekarang itu cuma ada 4 orang, yaitu pilot William Scott, terus ada co-pilotnya namanya William Ratajczak, terus ada pramugari Tina Muklow, dan teknisi pesawat yang bernama H.A. Anderson. Jadi cuma berlima sama dia. Setelah bahan bakar diisi, akhirnya si Cooper ini memerintahkan untuk menerbangkan pesawat menuju Bandara Reno untuk kemudian di sana pesawat kembali diisi bahan bakar. Jadi tujuannya itu katanya si Cooper ini minta ke Meksiko. Nah, tapi di tengah-tengah ke Meksiko itu ada kayak semacam bandara lagi, karena mungkin dia perkirakan nih pasti bensinnya gak bakal cukup nih kalau ke Meksiko dari tempat sekarang. Akhirnya dia nanti katanya rencananya untuk sampai di sono diisi lah bahan bakarnya, lanjut lagi ke Meksiko kayak gitu. Jadi minta dipersiapkan bahan bakar lagi nanti di Bandara Reno ini. Setelah itu dia, Cooper ini juga memerintahkan pilot untuk menerbangkan pesawatnya nanti di bawah 10.000 kaki dengan kecepatan 170 knots. Dia jadi udah detail banget nih, harus kayak gimana, setinggi apa, kecepatan pesawatnya itu harus gimana. Jadi tanpa sepengetahuan dua pesawat, tanpa sepengetahuan si Cooper, pemerintah dari atau enggak FBI atau polisi itu mengintai pesawat si Cooper ini dengan jet tempur, katanya sih di entah gua pinggir kiri kanannya atau atas bawahnya gitu. Jadi diawasi dan benar-benar dijaga gitu. Jadi ketahuan apa yang dilakukan Cooper selanjutnya kayak gitu. Setelah lepas landas, Cooper memerintahkan mereka untuk masuk ke kokpit semua. Jadi mereka tuh kayak ngumpul satu kokpit, Cooper sendiri lah, nggak mau diawasi kayak gitu. Nah, di saat Cooper, saat itulah si Cooper jalan ke buritan pesawat yang kata gue tadi, pantat pesawat itu. Jadi ada ruangan, si Cooper tuh jalan ke situ. Pada pukul 22.00, kru pesawat yang ada di kokpit tadi itu menyadari bahwa ada penurunan tekanan udara di pesawat. Jadi ada tanda bahwa salah satu bagian badan pesawat itu telah dibuka pintunya. Jadi ada penurunan penekanan tekanan udara di dalam pesawat. Pukul 22.00, jadi secara drastis langsung turun. Dan kebetulan juga hujan langsung berlangsung deras banget. Jadi kayak ada petir, hujan, angin, segala macem, dan lagi musim dingin waktu itu di daerah situ. Nah, pukul 22.15, pesawatnya itu tiba di Reno. Jadi deket banget sebenarnya di Nevada. Jadi pada saat pesawat mendarat,
kondisi pintu belakangnya itu ternyata udah terbuka. Jadi si siapa namanya kan tadi kok pada di kokpit nih, nggak sadar apa itu pintu mana yang kebuka gitu kan. Dan pas mereka mendarat, mereka sadar pintunya itu udah kebuka kayak gitu. Jadi mendarat dengan keadaan pintu terbuka. Dan saat mendarat nih FBI udah standby sama polisi, udah kayak mau mengepung si Cooper. Tapi ternyata Cooper diketahui berarti udah nggak ada di pesawat itu. Kemungkinan dia udah kabur lewat buritan belakang pesawat tadi ketika ada tanda-tanda bahwa pintu pesawat tuh kebuka. Nah, polisi itu hanya menemukan 2 buah parasut, dasi hitam dengan penjepit, sepuntung rokok. Udah itu doang yang ditemuin dari sisa-sisa dari si pesawat ini, dari tempat si Cooper tadi menuju ke bagian belakang pesawat. Cuma ditemuin itu, nggak ada temuan lain. Terus polisi dan FBI menyimpulkan bahwa dia melompat keluar dari pesawat. Tapi anehnya pesawat tempur yang tadi membuntuti pesawat ini tuh gak nemuin apa-apa. Gak ada tanda-tanda orang lompat. Gak ada tanda-tanda apapun yang mereka temukan di pesawat itu. Setelah berjalan gitu ya. Gak ada tanda-tanda apapun. Terus mereka mengakui juga katanya sebenarnya mungkin karena hujan gitu ya. Jadi pandangan kurang jelas, mungkin tidak terdeteksi gitu kapan dia loncat kayak gitu. Dan akhirnya setelah itu gempar lah nih Amerika kan. Segala sketsa mukanya itu disebarin di seluruh negara. Terus dikasih tanda-tanda kayak uang yang tadi dikasih ke si Cooper itu sebenarnya udah dicatat nih nomor apa namanya serinya itu berapa. Jadi nanti katanya untuk yang bisa menemukan seri ini harap lapor gitu kan kalau uang itu beredar kayak gitu. Nah, selanjutnya temuan-temuan polisi dan FBI ini apa aja? Nah, yang pertama ini setelah bertahun-tahun pun tanpa petunjuk, pada tahun 1978 seorang pemburu itu membeberkan sebuah petunjuk. Ia menemukan sebuah buritan plakat instruksi penurunan pintu pesawat. Jadi kayak mungkin di pintu pesawat belakang itu di buritannya ada instruksi untuk caranya membuka bagian belakang pesawat. Jadi pesawat ini Boeing 727. Jadi instruksinya itu ditemukan, plakatnya itu ditemukan di tempat si pemburu ini lagi, mungkin lagi di daerah hutan atau gimana. Ketemulah plakat ini dan dijadikan sebuah barang bukti yang mungkin mengatakan bahwa ini bekas pesawat yang tadinya dibajak si Cooper ini. Nah, karena itu jatuhnya nggak jauh sih dari perkiraan loncatnya si Cooper ini. Karena polisi tuh nggak bisa tahu gitu, dia loncatnya kapan, karena semua kan udah masuk ke kokpit ya. Jadi nggak ada perkiraan dia tuh tadinya loncat di titik ini, jadi kayak sepanjang itu aja diperiksa gitu, karena sulit untuk mendapatkan titik pastinya tuh di mana, dan itu tuh lokasinya kemungkinan tuh besar banget kayak gitu. Lalu pada tahun 1980 ya, jadi 3 tahun setelah ditemukan buritan plakat itu, seorang anak laki-laki bernama Brian Ingram dan ayahnya itu sedang berada di tepi sungai Columbia. Saat dia mancing atau sedang berpinggir-pinggir sungai gitu, lagi gali-gali pasir nih si anak cowok ini. Terus tiba-tiba dia menemukan 3 bundel uang kertas diterikat karet, uang-uang dolar gitu terikat karet. Ya setelah ditemukan uangnya ini, bagian atas sama bawahnya itu udah agak hancur karena mungkin terkikis entah kena air, kena hujan gitu kan, segala macam panas. Tapi bagian tengah yang kan segepok, jadi tengahnya itu masih bisa diidentifikasi gitu ya, nomor serinya apa segala macam. Dan ternyata nomor seri yang terdapat di uang itu tuh sama persis apa uang yang dikasih nih ke si Cooper. Jadi sama persis kayak gitu. Nah, selanjutnya uang itu totalnya 5.800 euro ya yang ketemu di pinggiran sungai Columbia ini. Dan sebelumnya inisial ini juga pernah disebar, inisial uang ini, tapi emang gak ditemuin di mana-mana dan ternyata ditemuin di pinggiran sungai Columbia ini. Nah, hasil pencarian uang ini sebenarnya bukan jalan yang terang gitu ya menurut polisi atau FBI gitu, karena jatuhnya uang ini diperkirakan itu jauh dari perkiraan jatuhnya si Cooper. Jadi jatuhnya di sini, perkiraan jatuhnya di sini, tapi ternyata uangnya ditemuin di sini gitu. Jadi kayak semacam lah selama ini kita nyari tempat yang salah dong gitu. Mereka jadi semakin bingung, semakin pencarian itu semakin bingung, semakin kusam gitu ya, harusnya gimana kayak gitu.
jauhnya itu 20 mil dari perkiraan lokasi jatuhnya Cooper atau mendaratnya Cooper. Dan tepatnya itu katanya melawan arah arus angin pada saat itu. Jadi mungkin pas terbang pesawat kayak gitu, anginnya ke sini, tapi jatuh uangnya itu kan mestinya kan ke arah sana juga. Tapi ternyata ke arah yang berlawanan angin kayak gitu. Dan ahli geologi juga bilang katanya ini tuh uangnya itu dikubur sekitar 3 tahun setelah kejadian pembajakan. Jadi bukan saat pembajakan terjadi atau beberapa hari dekat, tapi 3 tahun setelah pembajakan. Jadi ada kemungkinan si Cooper ini masih hidup untuk menyembunyikan barang bukti 3 tahun setelah dia hidup, setelah dia mendarat maksudnya. Dia kuburin uang itu di pinggiran Sungai Columbia kayak gitu. Nah, setelah itu kan langsung tuh pada ngegali-gali itu di kitaran Columbia. Siapa tahu nemuin mungkin jasadnya atau mungkin kemungkinan barang-barang lain yang dibawa si Cooper. Dan ternyata enggak ada sama sekali, cuman uang itu doang yang ketemu. Nah, hal ini menimbulkan teori baru nih bahwa Cooper berhasil selamat dan menguburkan uang itu kembali kayak gue bilang tadi. Dan teori lainnya juga dia bisa aja sih sebenarnya tewas. Karena menurut pakar skydiving atau yang terjun bebas dari pesawat itu tuh gak mungkin banget si Cooper itu waktu itu selamat. Karena setelah dilihat itu waktunya itu berbahaya, cuacanya berbahaya. Terus kecepatan pesawat juga lagi itu lumayan kencang. Dan biasanya skydiving di keadaan seperti itu tuh gak bakalan selamat. Dan kemungkinan parasut yang dipakai juga bukan parasut yang biasa dipakai sama profesional skydiving kayak gitu. Dan angin yang kencang katanya perkiraan itu juga bisa membuat dia membeku juga gitu karena saking dinginnya. Dan pakaiannya si Cooper juga kan bukan pakaian skydiving kan. Dia gak minta pakaian skydiving, dia cuma minta parasutnya aja. Jadi kemungkinan pakaiannya itu juga gak lengkap dan menyebabkan dia juga bisa meninggal sangat terjun kayak gitu. Dan ada kejadian unik gitu ya. FBI waktu itu menemukan sebuah komik pada tahun 1960 gitu ya, di daratan Eropa. Ada sebuah komik yang menceritakan tentang pilot yang berani yang bernama Dan Cooper berani meloncat dari pesawat. Jadi kayak ada sebuah cerita di komik itu, seorang pilot hebat bernama Dan Cooper itu dia loncat dari pesawat dan habis itu menggunakan parasut. Dan semenjak saat itu FBI kayak mulai mencari tahu ya, siapa tahu Dan Cooper ini ternyata adalah seorang mantan pilot gitu, karena dia tahu banget dia harus loncat di mana, dia harus pesawat pada ketinggian berapa dan kecepatan seperti apa kayak gitu. Dan tapi setelah dilakukan pencarian, background check terhadap pilot-pilot lain gitu, enggak ada kemungkinan yang menjerumus ke si Dan Cooper ini. Oke. Nah, next pada 7 April 1972 sempat ada kasus serupa. Jadi ada seorang pilot juga mantan pilot bernama Richard McCoy melakukan pembajakan pesawat dengan trik yang sama, jenis pesawat yang sama 727, terus habis itu jenis maskapai yang sama, terus dengan cara yang sama, minta uang dan minta bensin dan minta segala macam, minta parasut. Dan tapi parasutnya ini akhirnya dia selamat, dia minta uang $250.000 soalnya $500.000, tapi akhirnya dia tertangkap. Dan dinyatakan dia bukan Dan Cooper, dia hanya orang yang emang pengen ngikutin jejaknya si Dan Cooper ini untuk membajak pesawat kayak gitu. Dia kira dipenjara selama 45 tahun. Pada tahun 2000 nih, seorang wanita bernama Jo Weber itu mengaku suaminya adalah D.B. Cooper. Jadi ia mengaku pada saat suaminya ini mau meninggal, udah meninggal jadi si perkiraan D.B. Cooper ini. Suaminya si Joe Weber ini, dia mengaku pada saat menuju saat-saat kematiannya itu, suaminya ini katanya ngomong, katanya kalau saya itu sebenarnya adalah D.B. Cooper. Dan luka yang saya dapatkan di lutut itu adalah bekas dari saat pendaratan dari pakai parasut. Dia salah landing atau gimana, terluka di lututnya dan sampai sekarang ini buntingnya, kata dia gitu. Dan Joe itu, dia mengatakan tulisan suaminya itu mirip banget tulisan yang diberikan kepada pramugari ini, jadi cocokin gitu kata suami, kata istrinya ini katanya mirip dengan tulisan suaminya. Dan pada tahun 1979 ia pernah bersama suaminya ini katanya menuju pinggiran Sungai Columbia. Jadi mereka pernah mengunjungi Sungai Columbia dan pada tahun penemuan uang itu si istrinya ini bilang katanya suaminya tuh kayak pernah merenung di pinggir-pinggir sungai kayak memikirkan sesuatu yang berat kayak gitu. Namun akhirnya
FBI itu gak bisa membuktikan kalau itu Dan Cooper, karena sidik jari mereka itu ternyata berbeda, kayak gitu. Nah, next, pada tahun 2007, tepatnya 29 Oktober, New York Magazine itu menerbitkan kabar gitu, bahwa ada seorang penyidik yang menemukan sosok DB Cooper ini. Katanya yaitu sebenarnya aslinya bernama Kenneth Christiansen dari Washington. Latar belakangnya itu cocok katanya. Mantan penerbang militer, ahli terjun payung, dan paling mencurigakan adalah ia tiba-tiba membeli properti mahal pada tahun 1972. Jadi setelah 2 tahun dari kisah pembajakan ini, katanya si pilot ini tiba-tiba membeli rumah mewah kayak gitu. Dan katanya sama, dia suka merokok, suka minum bourbon. Tapi polisi itu akhirnya tidak bisa mengatakan itu sah, karena dari bentuk wajah dan ciri-ciri yang dikabarkan oleh pramugari dan pilot ini katanya beda banget antara ciri-ciri dia dengan DB Cooper, kayak gitu. Jadi ini dibatalkan sekali lagi. Dan yang terakhir itu, yang gua bahas di sini adalah satu penemuan juga tahun 2008, bernama William Pratt Gossett dari San Diego. Teori ini ditemukan oleh pengacara asal Washington. Pengacara ini bilang katanya uang tersebut tuh katanya sebenarnya disimpan di safety box yang berada di Vancouver dengan nama William Pratt. Jadi uang yang direbut si, yang diambil si Dan Cooper saat pembajakan itu sebenarnya ada, tapi disimpan dengan nama orang lain di tempat lain kayak gitu. Dan tapi Gossett ini, yang tertuduh ini, sayangnya nggak bisa diteliti lagi karena dia akhirnya udah meninggal pada tahun 2003. Dan ia katanya sempat mengatakan juga nih, si Gossett ini katanya mengatakan ke anak-anak, ke hakim, kalau dia itu adalah DB Cooper. Jadi kalaupun dia DB Cooper asli, ini gak bisa dibuktikan, karena mungkin kalau misalnya di otopsi pun mungkin mayatnya udah hancur gitu ya, jadi sidik jari segala macem. 5 tahun berjelang setelah meninggal itu gak bisa diselidikin lagi kayak gitu. Pokoknya sampai sekarang tuh gak ada penelitian baru sih, kalau gue lihat sih kayak penemuan baru tentang DB Cooper nih gak ada. Jadi ini sangat kasus buntu yang FBI tuh gak bisa pecahkan sampai sekarang. Dan semenjak kejadian si Dan Cooper ini tuh banyak modifikasi-modifikasi baru mengenai pesawat kayak gitu. Sampai ada sebuah alat baru yang dikeluarkan oleh FAA. Itu alatnya bernama Cooper Vane. Jadi alatnya itu untuk mencegah pembukaan buritan pesawat, pantat pesawat itu selama pesawat terbang. Jadi ada kayak alat yang mencegah itu untuk terbuka kayak gitu, dan dinamakan Cooper Vane, mungkin dari nama Dan Cooper kayak gitu. Dan bahkan berencana semua pesawat, buritan pesawat di belakangnya itu akan dihilangkan sampai sekarang. Jadi semua pesawat komersial itu bakal diperketat sistemnya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Jadi gimana menurut kalian? Apakah Dan Cooper itu sebenarnya hidup sampai sekarang? Atau bahkan mungkin perkiraannya meninggal? Oh ya, satu lagi, karena pada waktu itu tuh katanya sebenarnya parasut yang kan karena mungkin mereka buru-buru gitu ya menyiapkan parasut gitu kan. Jadi Dan Cooper tuh minta 4, ternyata dua yang dikasih ke si Dan Cooper ini merupakan parasut untuk kayak semacam peraga. Jadi kalau kalian masuk pesawat kan suka ada peragaan, ini parasut ini. Itu sebenarnya kayak alat peraga doang, bukan parasut asli yang bisa digunakan. Dan kebetulan kan tadi pas si Dan Cooper lompat itu kan tersisa 2 parasut, jadi dia nggak pakai semua parasut mereka, dia cuma pakai 2. Dan salah satunya itu parasut yang katanya dijadikan sebagai peraga doang, itu tuh dipakai sama Dan Cooper pada saat dia terjun gitu. Jadi ada kemungkinan dia meninggal pada saat melakukan penerjunan, tapi tidak ditemukan mayatnya sampai sekarang. Jadi kalaupun meninggal, kalaupun hidup, tidak ada buktinya, tidak ada jejaknya. Jadi gue bisa bilang ini tuh hebat juga sih sebenarnya. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya teori lain, coba komen di bawah. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, subscribe. Sekian dulu dari gue, semoga kalian berhibur. See you guys in the next video. Bye!